Assalamualaikum dan hai, kembali lagi dengan saya Amy Maizura. Okey, baiklah, sebelum saya mulakan video hari ini, saya nak tanya dengan anda. Adakah anda ada anak-anak kecil ataupun mungkin adik-beradik yang berumur 6 hingga 12 tahun? Baiklah, jika ya, untuk video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu produk menarik yang mana memang sesuai untuk anda yang inginkan pembelajaran yang berbeza dan juga interaktif untuk anak-anak atau mungkin adik anda. Jadi, hari ini atas meja kita ada sebuah kotak. Dalam kotak ni ada beberapa set buah buku dan juga kad imbas yang menggunakan teknologi realiti terimbu atau nama pendeknya kita panggil AR. Jadi, tanpa melengah masa, kita tengok apa yang menarik dalam kotak ni. Jom kita mulakan. Okey, jadi inilah apa yang dalam kotak tadi. Dan sebelum kita pergi jauh, kita akan tengok dulu berkaitan teknologi AR pada produk-produk ni. Dengan bantuan teknologi AR ni, kita boleh kata buku-buku ni ibarat diberikan satu nyawa. Senang kata seolah-olah hidup dan nampak real. Sebabnya, dia akan ada pelbagai visual, contohnya seperti ilustrasi 3D, audio, semuanya akan nampak real. Jadi, benda macam ni akan tarik minat anak-anak anda atau mungkin adik-adik anda sebabnya mereka akan rasa satu pengalaman yang berbeza dan lebih seronok nak belajar jika nak dibandingkan dengan baca pada buku-buku yang biasa. Sebab pada buku-buku yang biasa, mereka hanya sekadar melihat dan membaca sahaja. Jadi inilah kotak tadi. Dalam ni kita ada 11 set buku dan 11 set kad imbas. Kita ada buku Human Body tentang anatomi badan. Kita ada buku Dinosaur. Kita ada buku Haiwan dan banyak lagi. Kita ambil contoh satu buku Dinosaur ni. Anak anda boleh melihat dinosaur yang bergerak. Kalau buku planet ni pula, akan ada satu sistem suria yang nampak real. Ada planet, ada matahari. Jadi, bila tengok semua ni, anak-anak anda akan jadi lebih seronok untuk belajar. Buku-buku ini juga semuanya ditulis dalam bahasa Inggeris yang mudah difahami. Wow! Wow! Okey, saya boleh kata, bila kanak-kanak ni seronok, sebenarnya pembelajaran tu akan lebih berkesan. Sebabnya bila mereka seronok, mereka akan belajar banyak benda. Bukan setakat banyak benda, kiranya dengan buku-buku ni, mereka juga akan lebih mudah faham apa yang mereka belajar. Saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak guna buku ni sebentar lagi. Okey, kita ambil contoh kat sini, buku Human Body. Buku ni mengenai sistem anatomi tubuh manusia. Cara penggunaan saya boleh kata sangat mesra pengguna sebab anda hanya perlukan telefon pintar ataupun tablet saja. Tapi anda kena pastikan peranti anda ini sokong versi Android 5 ataupun iOS 11 dan ke atas. Tapi sebelum tu, anda perlu download dahulu aplikasi khas untuk imbas buku dan juga kad-kad ini. Nama aplikasi tersebut adalah Devar, yang mana aplikasi ini adalah percuma, yang mana anda boleh cari menerusi Google Play ataupun Apple App Store. Jadi anda kena download dahulu. Selesai sahaja download, buka aplikasi tersebut dan imbas kod QR yang ada dekat setiap buku ni. Tunggu sekejap dan selesai saja muat turun, anda klik saja watch. Kemudian imbas saja dekat helaian-helaian buku ni. Jadi inilah dia contohnya. Untuk flashcard ni pula, setiap satu kotak akan ada satu kad untuk kod QR. Imbas dahulu kod tersebut, sama macam anda imbas pada buku-buku ni tadi dan dah siap. Inilah juga hasilnya. Jadi kita boleh nampak macam-macam buku dan juga kad ni dapat bantu anak-anak anda dan tarik minat mereka untuk belajar dengan lebih ceria. Jadi macam mana? Menarik bukan? Dengan objek-objek yang bergerak, dengan warna-warni buku ni, kanak-kanak akan lebih teruja untuk belajar. Kami sendiri yang mencuba buku-buku ni pun, kami teruja dengan apa yang dipersembahkan. Jadi, idea yang dipersembahkan ni adalah sangat menarik. Walau macam mana pun, menarik memang menarik. Saya sempatlah bertanya dengan ibu bapa berkaitan dengan buku ni. Mereka kata idea ni memang menarik tapi pemantauan daripada ibu bapa adalah sangat penting. Terutama bagi kanak-kanak yang berada di lingkungan bawah 10 tahun. Sebab kanak-kanak macam ni, biasanya bila visual bergerak, mereka akan cepat hilang fokus dan mereka akan hanya tertumpu kepada visual-visual ni saja tanpa belajar apa-apa. Jadi dekat sini, keadaan macam ni, pemantauan ibu bapa adalah sangat penting untuk pastikan mereka belajar sesuatu daripadanya. Jadi bagi yang berminat, anda boleh dapatkan set ni pada harga RM588 saja. Dekat dalam ni kita ada 11 set buku dan juga 11 set flashcard. Anda jangan lupa dapatkan hari ini juga. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita video akan datang. Bye!